Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channelnya Nawan Gunawan. Sarap, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, guys. Oke, di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara menambahkan subtitle bahasa asing di video YouTube kita. Oke, sebelum kita lanjut, kalian bisa subscribe dulu channel Nawan Gunawan dengan cara kalian bisa klik tombol loncengnya agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya, oke? Buat kalian yang videonya kebanyakan yang nonton dari luar negeri, padahal bahasa yang kalian sampaikan dalam video tersebut menggunakan bahasa Indonesia, tapi penonton dari luar negeri tertarik dengan video kalian meskipun tidak tahu artinya. Nah, mungkin tips kali ini bisa bermanfaat agar viewer kalian mengerti dan paham dari isi video yang kalian sampaikan. Oke, langsung aja kita ke caranya, guys. Nah, di sini kita masuk saja ke YouTube, ya, guys. Kita login ke YouTube. Kebetulan di sini saya sudah login. Kita masuk saja di sini ke browser. Nah, di sini saya sudah login. Saya contohkan video yang ini, ya, guys. Kita klik tanda pensil. Nah, di sini kalian bisa lihat judul dan juga deskripsinya berbahasa Indonesia. Jadi ini, guys. Nah, ini adalah deskripsinya. Oke, di sini kita akan menambahkan subtitle agar penonton luar negeri tahu apa yang kita sampaikan dari video tersebut. Oke, di sini kita klik saja subtitle yang ini. Kemudian kita klik di sini tambahkan bahasa. Nah, di sini ada bahasa dari video yang kita sampaikan. Kebetulan di sini saya sudah mengeditnya. Selanjutnya di sini kita bisa tambahkan bahasa. Saya contohkan di sini saya contohkan bahasa Inggris, ya. Jadi jika nanti dari negara Inggris menonton video kita, judul, deskripsi dan juga subtitle akan berubah menjadi bahasa Inggris karena kita sudah men-settingnya di sini. Oke, di sini kita akan setting dulu judul dan juga deskripsinya. Nah, di sini ada bahasa Indonesia. Ya, guys, ini bahasa Indonesia dan ini bahasa Inggris. Nah, di sini kita akan ubah dulu judul ini dari bahasa Indonesia ini. Kita ubah ke bahasa Inggris, ya. Kita drag seperti ini, kemudian kita copy. Kemudian kita masuk ke jendela baru di sini. Nah, kalian masuk ke translate, kalian bikin di sini Indonesia, ya, guys. Nah, seperti ini, kita ingin tahu arti dari judul yang kita buat dari bahasa Indonesia ini. Kita paste. Nah, di sini kita tahu arti dari bahasa Indonesia tersebut, judul tersebut. Kita salin, kita masuk lagi ke YouTube-nya. Nah, di sini kita masukkan arti tersebut. Kita pastikan. Nah, seperti ini, guys. Jadi arti dari ini artinya ini, guys, ya. Dari negara Inggris. Nantinya orang Inggris akan lihat judul ini. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi di deskripsi. Sama seperti tadi, kita copy. Kita hapus dulu, kemudian kita masukkan lagi tulisan dari deskripsinya. Oke, kita ambil artinya ini, kita salin ke bahasa Inggris, kemudian kita masukkan di sini, ya, di bahasa Inggris. Sama seperti tadi. Oke, di sini paragraf kedua ini kita copy lagi. Kita masukkan ke translate seperti tadi, ya. Kita pastikan. Nah, di sini kita tahu artinya. Kita salin, kemudian kita balik lagi ke YouTube. Oke, di sini kita spasi dulu, harus sesuai, ya, guys, agar lebih bagus, ya. Nah, seperti ini, sesuai dari bahasa Indonesia ini ada spasinya, spasi ke bawah. Selanjutnya ini sama seperti tadi, masuk ke translate. Nah, kita salin artinya dari bahasa Inggris, ya. Kita spasi dulu, kemudian kita masukkan, kita paste. Nah, jika ingin masukkan media sosial, kebetulan di sini ada media sosial. Di sini jangan di ini, guys, ya. Langsung saja kita masukkan ini ke dalam bahasa ini, bahasa Inggris, ya. Nggak usah di translate lagi kalau ini media sosial. Oke, jika sudah selesai, kita klik di sini publikasikan. Kita klik. Nah, maka di sini kita sudah menambahkan judul dan juga deskripsinya.
Oke, lanjut selanjutnya di sini kita akan masukkan subtitlenya. Jika kalian sudah mengecek bahasa dalam video tersebut sesuai dengan teks yang keluar, agar lebih cepat kita klik saja di sini terjemahkan otomatis ya. Pastikan kalian sudah mengecek atau kalian sudah mengedit subtitle tersebut. Kita klik di sini terjemahkan otomatis ya. Kita klik ini. Nah, di sini langsung keluar dari bahasa Inggrisnya. Jika di sini sudah sesuai semuanya, kalian klik saja di sini pilih publikasikan ini. Kita klik. Nah, selesai guys. Kita sudah menambahkan subtitle bahasa Inggris atau bahasa asing di video YouTube tersebut. Di sini kita bisa tambahkan lagi bahasa asing lainnya seperti bahasa Jerman, bahasa Kanada, bahasa Jepang, bahasa Arab, dan bahasa lainnya agar video kita lebih dimengerti oleh negara-negara lainnya. Apalagi pendapatan nilai iklan dari luar negeri itu lebih tinggi. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat buat kalian ya guys. Wawasan kalian jauh lebih penting daripada uang itu sendiri. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Nawan Gunawan agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sharekan. Kurang lebih saya mohon maaf sekali dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya sejauh ini. Terutama untuk keluarga saya Nawan Gunawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.